Assalamualaikum semuanya. Jadi, haha, Putri bikin lagi video. Sebenarnya aku juga udah jarang upload. Oh iya, karena? Iya, karena males ya? Iya. Enggak. Udah kaya. Enggak. Karena kan aku kan ngedit sendiri, terus apa-apa sendiri, terus kamera tadi benerin sendiri, kaca sendiri. Iya, benar. Semuanya sendiri. Nah, yang akhirnya sendiri apa Anda? Apa nih? Enggak ada, lu kan emang jomblo juga kan jadi sendiri. Oke, thank you, Kak. Oke. Okay. Jadi kali ini kita akan seru-seruan bareng Kak Arafa. By the way, Kak Arafa juga punya channel YouTube namanya Arafa Rianti. Iya, YouTube channel. Jangan lupa di-subscribe karena itu ada 4000 subscriber. Ya, lumayan ya. Iya, lumayan loh. Gorengan dapat 2. Oke. Okay. Dan kita mau main challenge. Challenge. Ya, jadi tebak-tebak lagu bahasa Inggrisnya itu ini. Nah, ada di bawah. Nah, ini. Jadi kita tebak-tebak lagu, di belakang kamera sudah ada Karama, Karama dan Kak Cinta. Iya. Cinta ada Jojo. Iya. Kita bakalan tebak-tebakan lagu kayak meracun. Oke. Jadi kita bakal tebak-tebak lagu. Di sini udah ada benda ini. Di sini benda ini akan kita simpan di sini. Nanti gimana sih? Nanti kalau kita tahu kita ngambil, kalau kita enggak tahu kita enggak usah ambil. Kalau kita ambil terus kita enggak tahu ya berarti nilai kita setengah. Iya enggak sih? Asik, pintar juga gua nih ngapalnya. Ah. Kalau kita ngambil, kita enggak tahu liriknya setengah. Bukan lirik. Apa sih? Judul sama penyanyinya setengah. Ya. Kita dapat setengah. Dapat setengah. Tuh. Kayak gitu, terus nanti mereka akan style play musiknya cuma 2 detik atau 3 detik. Iya. Mau dimulai aja? Mulai aja lah, udah ada yang ngawas sama dia. Okay. Ayo cepetan nih. Oh iya, hukumannya. Ya hukumannya nanti kita bakalan berkarya. Oh iya deh. Mantap. Kita bakalan nge-rap. Iya guys, iya. Sama. Pasti Korea nih. Sampai orang yang ngomong dong. Musiknya doang. Gua enggak pernah denger awal-awal lagu soalnya. Jangan ngeles dulu apa Bun tadi. Aku. Menari Rizky Febian. Padahal gua tahu lagu itu. Iya. Gara-gara ada kamera. Menari. Udah, kelamaan. Udah, kelamaan. Apa? Lu tahu sih? XXXTentacion said. Bener? Sumpah. Boom. Jago banget, jangan kek. Ngomong kek dianya ngomong, gue gak tahu cuy. Apaan itu lu gapan sih XXX? Bego banget nih gue bakalan nih nyanyi-nyanyi ini. Oke, karena Kak Arafa mengeluh, Kak Rafa pengen kayak ada nyanyinya sedikit. Nyanyi, karena kan ini mau penyanyi yang kita angkat, bukan nadanya. Orang kayak gitu yang lain juga. Gue kalau tebak-tebakan lagu, ada yang nyanyi. Kan itu kan kalau beda. Jangan gitu. Jadi ini yang punya YouTube mah. Kalau enggak kita nge-play di bagian mana aja? Iya. Rap aja, rap. Iya, yaudah. Bebas, enggak ada. Udah, ngomong dong. Bebas. Kita aja tinggal ledak aja lu. Deg-degan tau gue nih. Gue tau lagunya doang sih, gak tau itunya. 2002, Annie. Yeay. Sekarang udahan aja yuk. Gue takut Dani beneran 10-10 jadi yang kakak. Oh iya, lu banget. Gue udah 6. Ih, sombong, gak boleh sombong. Next. Udah megang. Tulus bukan sih? Bukan ya? Iya judulnya apa? Baru kertas putih apa? Apa? Aku baru. Judulnya apa ya? Kenangan itu. Enggak berarti ini kalau dia. Ya. Sepatu ya. Bukan sih? Bukan. Lembaran baru. Udah. Selama ada apa? Tulus bukan sih? Iya, dia udah benar. Ah, monokrom apaan sih? Enggak tahu gue. 61 apa? Ih, kamu kok 6? Iya. Karena udah tadi. Kau iya, kamu 2-2 ya? Iya. Apaan sih? Gak ada yang tahu yuk.
YouTube. Satu lagi dong. Satu. Kenapa nyari? Satu, dua, tiga. Dia aja gak tahu kan. Ini berarti lu nih referensinya. Terlalu susah buat kita. Ini gampang kok. Coba ulang lagi rapnya. Tiga kali. Ini lagu baru. Justin Bieber aja, Justin Bieber. Lari kores. Tapi suaranya kayak Jessie J. Siapa siapa? Anne Marie. Oh, apa? Perfect Jenny. Oh, apa ya, siapa? Anne Marie. Anne Marie siapa? Iya yang tadi. Kau you say love. Oh, tahu you say you love me. I can't impress you. Manage to get shook, say. Manage to get shook, say. Manage to get shook, say. Dancing. Seberapa lagi kita? Eh berapa lagi ya? Tadi udah 4, 6, berarti 5 lagi. Dari 3. Fatin Jingga, udah menang. Apa? Fatin Jingga kan? Iya benar. Nyebelin. Oke. Kemarin berapa? 3. 3 poin. Iya 3. Iya. Jody X Arsy Widianto Ede. Judulnya? Gak bisa, udah aku. Gak boleh. Ya udah, gak boleh ya. Emang boleh lah. Kalau udah, kalau kakak gak bisa udah nyerah. Menghempas diriku, menghentikan aku. Udah. Siapa sih itu lagunya judulnya? Aku udah sini. Nih kamu udah satu-satu dah. Ya udah cuma dengan jaraku. Jadi dua berarti nilainya. Berarti kamu 4, 7. Aku 7. Kamu 7, 4. Dengan cara. Ih, curang. Awas aja sampai enggak tahu. Ya, sampai enggak tahu nih apa nih. Fabian sama Mika, yeah. Judulnya berbisa itu mudah. Ya enggak nyebutinnya enggak panjang. Mikanya. Mika doang kan, Mika ada kaca. Kaca yeah. Mika. Mika tambah ya, jadi satu lagi. Jadi itu satu, boleh enggak? Enggak boleh. Eh, dia Mika doang. Gimana? Oke. Satu. Berarti aku bikin bahagia orang itu bahagia. 9. Gua 9. Gua 5. 4,5. Lima, lima, lima. Kurang dong. Baik tuh. Ini ku rasa. Ulang. Itu simpen dulu. Ku jatuh cinta. Kalau mau dengerin lagi taruh dulu. Ya. Ayo. Taruh dulu, jangan dulu. Ini lagu siapa ya? Cepetan. Taruh, kita dengerin dulu bareng-bareng. Tuh dia, curang, dia yang curang. Kaman gua di sekali. Kaman gua di atasnya. Kaget. Cepet banget. Lagunya belum, baru 1 detik udah diambil. Devano menyimpan rasa. Rasa sama siapa? Iya, Devano tuh nyimpan rasa. Gue taunya lagunya doang. Lupa siapa yang nyanyi. Udah. Berarti 9 ya. 11. Berapa? Gue berapa coy? Masih 5. Ya kalah udah nih. Udah kalah aja deh gue. Satu lagi lagu. Cuma gue jawab juga gue kalah coy. Iya. Ayolah. Siap-siap ngerap. Ya iyalah. Kocak kali gue. Tantangannya sendiri. Tulang kan dulu. Gue baru nih. 2, 3. Ya gampang banget lu ngambilnya cukup. Yaudah aku judulnya deh, aku judulnya. Yaudah. Karena aku sayang. Nih, Nier Sitompul.
Berarti aku 12 ya? Ya. 12. 5 aku... poin. Eh, Via Valen sebenarnya yang nyanyi tahu? Enggak. Orang Via Valen nyanyiin lagunya, berarti kan yang nyanyi. Tadi tuh di belakang kamera bilangnya, gak usah samyang, gak usah ricis dan lain-lain. Gak tau, itu mah mudah. Enggak ya, karena di rumah lu gak ada samyang kan? Iya, gak ada. Deket. Udah, berarti hukumannya nge-rap harus nge-rap. Come on. Yuk, asik. Di sini ada Putri Delina, dia sangat cantik. Sekali dan cinsek, dia sangat... di ah hilang nggak bisa satu kali lagi. Hai teman-teman. Hai teman-teman tadi kenapa kayaknya... hai teman-teman ya. Putri Delina ini anaknya Pak Sule orangnya tapi bukannya bule tapi dianya orang suka makan lele tapi juga dia suka makan tempe ya. Oke. Oke, itu dia challenge-nya. Semoga kalian terhibur dengan challenge kita. Lalu... Nah, kalau bikin challenge kayak gini nih. Jadi sembari belajar ya gak sih? Ya, kalau nggak bagus ya gitu resikonya diketawain ya. Yaudah, itu dia videonya. Semoga kalian suka sama videonya. Terus kalau emang kalian suka, komen di bawah. Kalian mau kita apalagi? Siapa tahu kan kalian pengen kita collab lagi ya. Yo. Kan? Terus jangan subscribe. Lupa ya, jangan turn off notifikasi. Asik. YouTuber banget ya gua. Like, komen, share juga. Terus subscribe juga channelnya Kak Rafa. Oke? Okay, dadah. Terima kasih.